بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد sambungan kita dalam bab i'adatus salatil maktubati wa qada'uha, iaitulah bab mengulangi salat yang diwajibkan. Maknanya, boleh ke tidak kita salat fardu dua kali? Salat fardu dua kali. Itu tajuk yang pertama. Dan isu yang kedua yang kita akan bincangkan dalam masalah ini, iaitulah masalah qada salat yang ditinggalkan. Kita pergi kepada masalah yang pertama, i'adatus salah. Masalah mengulangi salat. Bilakah seorang itu kena ulang balik solat dia ataupun boleh mengulangi balik solat? Mengulangi solat ialah seseorang melakukan solat yang diwajibkan, kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang menyempurnakan solat dalam sembahyang yang telah dilakukannya. Dengan itu, dia mendirikan semula solat tersebut dengan menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan dalam solat sebelum ini. Jadi orang ini solat, kemudian dia rasa ada masalah solat yang pertama tadi, maka dia i'adah, ulang balik sekali lagi. Macam mana contoh dia? Kata di para ulama, ini jangan pergi kepada was-was. Kalau pergi ke was-was, solat maghrib sampai ke tengah malam, tak habis lagi. Solat zuhur sampai ke asar lah, duduk main was-was. Nah. Tapi memang kita yakin ada kekurangan ataupun ada benda lain yang boleh menyempurnakan dia. Maka kalau berlakunya sedemikian, hukumnya istihbab, sunat, ulang balik solat. Contohnya, seorang Muslim telah bersolat zuhur secara seorang diri. Kita mari masjid, Masya Allah, selesai dah orang solat berjamaah. Sudah dah. Kita pun solat seorang, Allahu Akbar. Sudah dia solat, tiba-tiba berhenti sebuah kereta ke berhenti sebuah bas di masjid ni, nak solat juga. Kemudian dia dapati satu kumpulan menunaikannya secara berjamaah. Tadi dia solat seorang, pahala jemaah ada tak? Tak ada pahala jemaah. Maka bila orang ni qamat nak jemaah, dia pergi join sekali. Ketika itu dia disunatkan mengulangi semula solat tersebut bersama-sama mereka. Bersama-sama mereka. Solat yang pertama baginya adalah fardu dan solat yang kedua dikira sebagai sunat. Sunat tapi menyempurnakan yang pertama tadi. Sebab yang pertama tadi terdapat kekurangan. Kenapa kekurangan? Apa yang kurangnya? Sebab dia solat seorang dia. Dia solat seorang dia. Tulis itu tambahan. Dalam kitab Al-Mu'tamad ada tambahan, kerana orang tanya banyak masalah ini. Dia kata apa? Walau kanatil waktu waktu karahah. Walaupun waktu yang kedua itu waktu karahah, waktu larangan solat, seperti selepas solat subuh. Mana kita solat subuh seorang, tiba-tiba mari jemaah solat, kita pun boleh sekali yang kedua. Walaupun yang kedua itu sunat, boleh. Wa ba'dal asri, dan boleh juga selepas asar. Mana mengulangi balik asar. Itu tuan-tuan kena tanda tambah di kitab kita ni, kerana soalan ini sangat penting dan ramai yang bertanya keliru masalah ni. Boleh mungkin zuhur, isya, maghrib, subuh dengan asar, dalam kitab Mu'tamad kata tidak menjadi masalah. Fa yustahabbu lahu an yusalli ma'hum fil waqti walau kanatil waqtu waqtu karaha. Sama masalah kita. Walaupun sunat dia ulang balik, walaupun waktu itu waktu larangan solat sunat yang mutlak. Naam.
Riwayat mana ke dalil? Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh. Nabi kita solat subuh. Cerita ni berlaku di mana? Di Masjid Khaif. Tanda tuan-tuan. Nabi kita solat subuh di Masjid Khaif. Mana Masjid Khaif? Ni tanda apa-apa haji bawa balik Mekah ni. Mana Masjid Khaif? Di mana? Mina, Masjid Sad Mina tu. Situ. Mana Nabi kita solat subuh di Masjid Khaif? Apa jadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang sahabat tidak solat bersama-sama. Nabi tengok dua orang tak solat, duduk belakang masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah yang menghalang kamu berdua daripada solat bersama-sama kami?" "Hai, kenapa tak solat tu?" Nabi suruh panggil dia. Panggil dua orang itu mari sini. Panjang jugaklah dialog dianya. Panjang juga dialog dia. Maka mereka menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah solat di rumah kami, fi rihalina." Sama ada di khaimah dia ke, tempat kenderaan dia ke, yang pentingnya dia solat di rumah dia, di khaimah dia. Lepas tu dia mari masjid. Nabi duduk solat, dia tak solat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu berdua melakukan demikian." Nabi kata, "La fala taf'ala." Lepas pada ni jangan buat. Jangan buat. "Apabila kamu telah bersolat di rumah, kemudian kamu datang ke masjid yang didirikan dalamnya solat berjamaah, maka solatlah bersama-sama mereka. Sesungguhnya solat yang tersebut adalah sunat kepada kamu berdua." Tuan-tuan tanda, cerita ni solat apa? Dalam hadis ni, salatu subhi, salat subuh. Artinya, yang Nabi subuh ulang tadi salat apa? Salat subuh. Ha, jadi, terjawab dah soalan kita tadi. Waktu karahah ke, waktu biasa ke, tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Jika sembahyang yang pertama tidak mempunyai kekurangan, sempurna dah, tak ada apa-apa dah. Cuma kita rasa salat pertama tadi kurang khusyuk. Aku nak ulang balik semula. Kalau ulang balik, confirm ke kita boleh khusyuknya? Kalau hati duduk serabut-serabut situlah juga, kan? Nah, jadi, atau tidak ada kecacatan, tak ada apa-apa, biasa dah. Dan sembahyang kedua tidak akan menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan mengulangi solat yang tersebut. Tidak mengulangi sunat, mengulangi solat itu. Tak payah ulang dah lah. Maya sunat dah lah, tak payahlah solat Zuhur kali yang kedua, solat sunat. Kalau waktu boleh solat sunat. Itu isu yang pertama. Jadi oleh kerana ringkas sangat dalam kitab Fiqhul Haji ni, ana rasa tajuk ni belum selesai. Mari kita baca dalam kitab Al-Mu'tamad. Nama kitab Mu'tamad ni Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Syafi'i. InsyaAllah kalau kita ni ada terjemahan, ana ada cerita nak baca ni pula. Bila khatam kitab Fiqhul Haji, kita masuk muktamad. Muktamad ni lebih panjang. Besar dia 5 jilid. Fiqhul Haji ni 3 jilid je. Selesai dah kita masalah sunat, kalaulah ada solat Jumaat yang kedua boleh menyempurnakan. Demikian juga kalaulah kita solat tadi berjamaah dah, solat jemaah dah, tapi masya Allah entah mari mana imam tadi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, contohnya lah, sudah, tiba-tiba mari pula orang soleh, ustaz kita mari dengan baca makhraj dia kemah molek, orangnya warak, kita rasa orang warak ni insya Allah solat dia lebih sempurna, maka boleh juga kita ulang balik, dia kata. Ulang balik. Itu dia panggil. Demikian juga sunat juga. Kalau kita solat dah berjamaah tetapi kita dapat di imam yang kedua tu lebih baik daripada yang pertama tadi. Tapi kalau yang pertama pun tidak jadi masalah, dah tak solat, duk was-was. Tapi kalau nampak sangat kepincangan,
Maknanya Fatihah dia tu bermasalah. Tiba-tiba mari pula imam yang kedua ni fasih. Kita kata abang mak kita lah mari contohnya. Nak semayah. Ha, kita ikut dia. Adapun cerita boleh lepas solat asar pula, mana cerita dia? Yang tadi cerita Majid Khaif solat subuh, yang ni lepas solat asar. Iaitulah hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan jaa al-masjid. Seorang laki-laki mai ke masjid. Waqad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asra. Nabi kita sudah solat asar. Dia mari, astagfirullahal azim. Ninggal saya seorang dah, tak ada orang lain. Macam kita kan kadang-kadang mari sore juga tu. Naik beti mutus ikan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sudah. Macam mana nak buat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya, "Man yatasaddaq ala hadha?" Nabi kata, "Siapa nak sedekah ni? Nak sedekah ke sahabat kita ni?" Sedekah apa? Fayusalli ma'ahu. Pergi solat dengan dia, biar dia boleh juga berjamaah. Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Jadi bangun seorang laki-laki. War rajulu, kata Imam Al-Baihaqi, rajul laki-laki yang bangun nak sedekah tadi, siapa dia? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Cepat Abu Bakar. Hak Nabi tanya tu jangan sanya. Selalu bangun selalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni Nabi tak tanya dah depan kita, tapi hadis-hadis dia seolah-olah dia tanya kita. Bila kita dengar je fadail, kelebihan-kelebihan, bangun selalu buat, jangan duduk main tolak orang. Hai awak lah, awak apanya? Tak mau pahala ke kita? Ah, jangan duduk main awak kita tengok. Sayyidina Abu Bakar terus bangun, maka ini kata di para ulama, ini menunjukkan kepada i'adatus salah yang kedua itu walaupun selepas solat asar. Wa tu'adu salatul maktubah, boleh kita ulang balik solat sunat kita sebagaimana boleh kita ulang balik solat an-nafilah, solat sunat berjamaah. Apa dia solat sunat berjamaah? Contohnya solat istisqa, solat gerhana. Kita ingat tak ada orang nak solat, kita solat seorang kita. Ay, tiba-tiba orang mari, as-salatu jami'ah. Ha, masuk sekali lagi. Itu dia panggil solat yang disunatkan berjamaah. Amma salatul manzurah, solat-solat yang kita nazar. Demikian juga solat sunat yang tidak sunat berjamaah. Tuan-tuan ingatlah dalam kitab kita belajar dulu, dalam kitab fiqh kita, dalam kitab Munyatul Musalli, kitab mana-mana, dia kata solat yang disunatkan berjamaah ni berapa perkara. Yang pertama, solat sunat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu solat sunat berjamaah. Yang kedua, solat sunat istisqa, minta hujan. Yang keempat, solat sunat hari raya Aidil Fitri. Yang kelima, solat sunat Aidil Adha. Ini sahaja lima solat sunat yang disunatkan berjamaah. Maaf, satu lagi, solat sunat tarawih pada malam Ramadan. Nah, jadi ini di antara solat sunat yang disunatkan berjamaah. Satu lagi, solat jenazah itu fardu kifayah, tapi termasuk dalam yang disuruh supaya berjamaah. Adapun hak lain-lain itu tidak disebut dalam kitab kita. Walaupun menjadi adat kita kalau nak solat hajat ke, nak solat apa, berjamaah. Tidak ada dalam kitab-kitab yang menyebutkan termasuk dalam solat sunat yang disunatkan berjamaah, solat-solat itu. Cuma pandai-pandai kita lah pula. Baik. Wa kazalika salatul jum'ah. Solat jum'ah juga tak boleh diulang balik. Sebab solat jum'ah itu orang buat sekali je. Macam nak buat dua kali. Tak ada dah. Kalau mari yang kedua tu solat zuhur dah dia. Dan juga salatul janazah la tustahabbu, tidak sunat diulang dua kali. Contohnya kita pergi rumah jenazah, kita solat Allahu akbar Allahu akbar, assalamualaikum, usul jenazah pergi masjid, orang solat pula, nak ulang tak? Lah, dia kata la tustahab. Solat jenazah tidak sunat dua kali. Tapi kalau kita duduk depan masjid dah, kita usul jenazah duduk depan sekali, takkan duduk dia kerah situ, orang lain solat jugalah, tidak menjadi masalah insya-Allah taala. Baik. Jadi kalau kita solat fardu ulang dua kali, maka yang pertama itu fardu,
wasani nafilah, yang kedua hadis sunat kerana hadis tadi. Hadis tadi fa innaha lakum nafilah, Nabi kata bagi kamu ulangan yang kedua itu sunat. Timbul soalan, sering orang tanya juga tentang dia minta izin nak jadikan rumahku syurgaku. Sedaklah ni semangat ni. Kononnya nak jaga anak-anak, nak jaga isteri supaya mereka ni salatul jamaah. Jadi boleh ke tak boleh ustaz? Saya tak pergi masjid. Jadi dengan hadis yang kita belajar malam ni, ada harapan tak pergi masjid? Tak ada harapan. Kenapa? Tuan, wahai suami yang sangat sayang kepada isteri dan anak-anak itu, saya lah mari masjid, solat berjamaah sekali dengan imam. Sudah solat siap-siap. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Naik kereta, naik motosikal, balik rumah. Isteri dengan anak-anak dah siap saf. Mereka sudah siap sunat qabliyah. Tunggu. Kita balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jadi imam pada mereka. Tidak jadi masalah. Jadi, solatul jamaah di masjid berjalan, dan keluargaku yang disayangi juga dapat solat berjamaah, kita balik jadi imam. Ini berlaku kalangan, ada di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang pergi ke masjid kerana solat dengan Nabi. Dia ni imam di kampung dia, tapi sayang, siapa dia tak sayang nak solat jamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergi solat dengan Nabi, kemudian dia balik semula ke kampung dia jadi imam. Maka tidak menjadi masalah, tuan, kita mari solat berjamaah di masjid, kemudian kita balik ke rumah dia, ke rumah pergi jadi imam kepada isteri dan anak. Kalau nak bawa mari tak boleh lah. Kalau boleh bawa mari dipersilakan. Tapi kalau nak bagi anak-anak seperti setengah masjid ni, orang duk solat duk lepas anak berambak macam tamai permainan, atau suruh mari. Ini pelik kadang-kadang kita ni. Bawa mari anak tapi biar begitu ya. Cumanya kalau kita siasat anak hok mari tu tak ada ayah tu sekalanya. Ayah dia tak mari dengan mak dia. Dia hantar ekspor anak dia suruh pergi bising di masjid. Ini pun satu penyakit juga. Jadi kalau ada ayah sini, bertanggungjawab lah dengan anak-anak. Ambil anak tak sebelah kita, kenapa biarkan bising orang nak salat. Amma in tazakkara al-musalli khalan fi salatil ula. Tapi kalau kita memang kita tahu solat yang pertama tadi ada kekurangan, confirm kurang, maka wajib kita kena ulang balik solat. Biasanya dalam kitab-kitab yang panjang, mereka akan sebut lagi beberapa isu, dia panggil i'adatus solah ni. Contohnya orang ni solat, lepas solat, sudah-sudah solat, tengok Masya Allah kaki kita ni ada najis, ada pun ada gam seltik, kan? Jadi adakah kita yakin gam yang ada di kaki kita tadi kena lepas ambil wuduk ke belum ambil wuduk? Siapa tahu? Tak tahu, sebab waktu nak wuduk tu kita tak gosok kaki, kita cucu air dengan dia, kan zaman kita hari ni. Itu sebabnya sunat digosok-gosok tu, menyulati tu, tadlik dia panggil. Ni tak pakai ambil cetok kat seru sosok, ataupun masuk kaki buah pahit pakai assalamualaikum sudah gitu. Jadi kita tak pasti adakah gam yang ada ni di kaki kita ni terkena lepas ambil wuduk ke belum ambil wuduk. Tak yakin ke tak yakin? Tak yakin. Lepas solat balik tengok, Masya Allah, ada najis atas belakang kita. Maka mengikut mazhab Syafi'i, dia kena i'adah, kena ulang balik. Tapi mazhab lain ada juga mereka mengatakan kalaulah kita buat tadi, kita main langsung tak tahu ada najis, maka tidak menjadi halangan. Sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dia solat pakai kasut, tengah-tengah solat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, ada najis di kasut. Maka Nabi kita buka kasut, dia campak. Sahabat-sahabat yang duduk belakang dia semua campak kasut belakang, pelepung. Lepas solat Nabi tanya, kenapa buka kasut? Dan Nabi buka, kami buka. Ingat ke dah turun wahyu, tak boleh lagi solat pakai kasut. Nabi kata, tak, waktu aku solat tadi ada najis di kaki, di kasut aku, maka Jibril suruh buka, aku buka. Dan Nabi tidak i'adah, tidak ulang balik solat dia tadi. Patut Nabi kata, kita ulang semula lah sebab ada najis tadi. Nah, itu hujah yang mengatakan kalau kita tak tahu langsung waktu kita nak solat tu, kita yakin kita ni sudah suci, maka tidak perlu i'adah. Jadi masalah ni masalah khilaf al-ahwat, yang lebih baiknya kita i'adah, ulang balik.
Ni jemaah-jemaah haji umrah ni telah diajar oleh pihak tabung haji, dia panggil solat hormat waktu atas kapal terbang. Solat hormat waktu tu tidak solat tu. Orang panggil hormat waktu je. Mungkin tak ada wuduk, tak ada apa, tak ada tayamum, tak ada apa kan. Tak tahu kiblat mana. Pakai duduk atas kerusi tu Allahu Akbar, dia panggil nak hormat pada waktu. Maka yang ni wajib i'adatus solat, turunnya kapal terbang, wajib dia kena ulang balik solat yang dia solat tadi kerana sangat tidak sempurna. Tak ada wuduk, tak ada tayamum. Mana ada undang-undang kecuali undang-undang darurat faqidut tahura ini, orang tak ada dua alat bersuci, maka ketika itu dibenarkan untuk menghormati waktu. Tapi selagi tuan-tuan boleh berusaha dan berikhtiar, sebelum naik kapal terbang ambil wuduk siap-siap kan, maka menjadi kewajipan. Sebab kita tahu perjalanan kita ni akan melalui masa mesti kena solat atas kapal terbang. Jadi kalau kita ajar awal-awal lagi, tak payah, tak perlu. Jadi orang pakai cincai begitulah. Ya, tak apa, hormat waktu, pakai turun jadilah. Kita nak hormat waktu, hormatlah. Tapi kalau kita boleh ambil wuduk dia bawa siap-siap awal-awal lagi, kita ambil. Mungkin lepas kita naik kapal terbang sekejap, akan berlaku masuknya waktu solat, kita boleh solat. Dan kalau kita tertidur atas kerusi, dikata di para ulama tidur papa punggung yang tetap, tidak batal wuduk contohnya. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang perlu diperincikan dalam masalah solat hormat waktu. Tamatlah kita secara ringkasnya masalah i'adatus solah, nak ulang balik solat bila, apabila kita rasa solat yang pertama tadi ada berlaku kekurangan. Tapi kalau confirm kurang ataupun tidak sempurna, maka wajib kita i'adah. Adapun kalau kita tahu kita ni nak dapat fadilatul jamaah, maka eldi sunatkan juga, yusannu yustahabu, elok juga kita ulang balik solat kita. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada isu yang kedua. Wa ammal qada, adapun qada solat. Ini per isu yang kedua, masalah qada solat. Qada pula ialah apa makna qada? Ma makna al qada? Qada ialah, kalau boleh letak di tepi buku tu, kitab tu, tanda itu, hukum masalah qada solat. Sebab dia tak ada tajuk. Dia bagi tajuk besar tadi, kemudian dia senyap. Ya, patutnya letak nombor dua di situ. Nombor dua di situ, masalah qada solat. Qada solat apa makna? Ialah mendirikan solat selepas waktunya. Habislah. Pukul 7:30 pagi baru sedar. Jadi apa nak panggil? Solat tunai, tak ada tunai, dah habis waktu dah kan? Atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan satu rakaat atau lebih. Ada lagi 30 saat. Sempat ke satu rakaat 30 saat ni? Kalau seminit dia lagi. Nah, 30 saat. Allahu Akbar. Baru tengah baca Fatihah, bunyi azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi habis waktu, tak sempat. Maka kita teruskan solat, jangan berhenti, tapi solat itu sudah dikira qada. Sudah dikira qada. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya satu rakaat, maka solat tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Kita dah bincang dulu. Kalau kita masih lagi sempat apa ni satu waktu, maka pada waktu itu dikira orang ni apa dia? Dikira orang yang masih sempat solat. Apakah hukum qada solat? Jadi malam ni insya-Allah anak akan huraikan. Kerana isu qada solat ni agak panjang perbincangan. Jadi tuan-tuan tanda di situ. Letak nombor. Nombor satu, pendapat yang pertama tulis. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama iaitulah jumhur ulama. Apa dia makna jumhur ulama? Daripada pelbagai mazhab. Mazhab Imam Syafi'i. Tulis itu. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Ahmad. Dan kebanyakan ulama-ulama di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqah, ahli usul dan lain-lainnya mengatakan bahawa solat, orang yang meninggalkan solat itu diwajibkan mengqadakannya
sama ada terlupa atau sengaja meninggalkannya. Ini pendapat majoriti ulama. Jadi sebelum daripada itu, semua ulama tak ada khilaf dah. Wajib qada bagi orang yang tertidur, bagi orang yang terlupa tadi, wajib qada. Maka yang khilaf lagi iaitulah apa dia? Orang yang tinggal dengan sengaja. Wajib atau tak wajib? Maka di sini akan ada satu lagi pandangan lain. Tapi yang tinggal kerana terlupa, yang tertidur tu, itu sudah jelas sebab ada hadisnya yang menyebut sedemikian. Walau bagaimanapun, tengok kita baca sini dulu. Mana jumhur ulama tulis pendapat yang pertama, majoriti ulama daripada empat mazhab dan lain-lain lagi mengatakan apa? Wajib qada salat. Sama ada terlupa atau sengaja. Walau bagaimanapun kedua-duanya, iaitulah lupa dan sengaja itu mempunyai sedikit perbezaan. Orang yang meninggalkan solat kerana suatu keuzuran seperti lupa, tertidur, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadakannya dengan segera. Wajib qada, tapi pekau Syafi'i kata tak wajib segera. Boleh tangguh lagi. Manakala yang meninggalkannya tanpa apa-apa keuzuran dengan sengaja, dia tinggal saja tinggal. Kenapa tinggal? Saja gitu ya. Apa jadi? Maka dia mendapat dosa dan wajib mengqadakannya. Ingat dalam perbincangan kita yang lepas, siri yang keberapa dulu, perkara hukum meninggalkan solat. Mana kita gitu? Jadi kita sudah bincang hukum solat ini, iaitulah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia engkar kewajipan solat, maka apa jadi orang ini? Orang itu dikira bukan lagi orang Islam. Ni muka surat 125 tu. Jadi orang yang tinggal solat dengan sengaja engkar. Kenapa tak solat? Ai solat tak wajib. Ikut akulah apa nak solat, awak kau peduli apa? Tak. Maka orang itu sudah dikira mengengkari kewajipan solat, maka dia tidak lagi Islam. Dihukum murtad. Tapi hak ni hak malas ni. Bahasa jadi pemalas. Apa nak jadi hak ni? Ini yang jadi khilaf ni. Maka dalam mazhab Syafi'i kata orang itu masih lagi tidak dikira kafir, tetapi fasik. Kalau dia tak solat juga, kerajaan kena bunuh dia. Tapi bunuh itu dia panggil had. Mazhab lain kata bunuh murtad. Wal'iyazubillah. Jadi kalaulah orang itu tinggal dengan sengaja, maka dia berdosa dan wajib mengqadakannya dengan segera sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Dalil yang menunjukkan wajibnya qada salat yang ditinggalkan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakarha fala kafarata laha illa zalik." Sesiapa yang tertidur atau terlupa mendirikan salat, maka hendaklah dia solat apabila mengingatinya. Kita terlupa. Ingatkan solat dah tadi. Pukul 7, pukul 6 petang baru ingat. Astaghfirullahalazim, tak solat zuhur lagi. Maka dia ambil wuduk terus solat. Mungkin solat asar dah, tapi tak ingat ke zuhur. Ataupun dua-dua pun tak solat lagi. Jadi ataupun dia tidur sedar-sedar, Masya Allah dekat nak maghrib dah. Dia tidur sedar pukul 8 ke? Dan tidak dikenakan kafarah, denda, melainkan dengan melakukan perkara tersebut, denda dianya qada salat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dia, la kafarata laha illa zalik, tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut, menunjukkan bahawa salat fardu yang ditinggalkan wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama. Ini pandangan majoriti ulama, termasuklah mazhab Syafi'i yang mengatakan kena.
Baik, kita pergi lepas ni saya akan masuk kepada perbincangan pandangan ulama lain, kenapa mereka kata tak qada. Dan hari ni, zaman kita hari ni pun banyak lagi juga kita dengar pendapat-pendapat yang mengatakan orang yang tinggal solat dengan sengaja tak payah qada, dia hanya kena istighfar, bertaubat dan jaga solat yang kemudian. Apa sebab perbezaan ini? InsyaAllah kita bincangkan sekala ringkasnya. Baik, pergi kepada masalah lain. Siapakah yang diwajibkan qada? Siapakah yang diwajibkan qada solat? Man tajibu alaihi solat. Yang diwajibkan solat itu siapa? Solat diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci. Suci maksud dia orang perempuan tidak haid, tidak nifas, ataupun suci daripada hadas, daripada najis, sama ada laki-laki atau perempuan. Oleh itu dia tidak diwajibkan ke atas orang-orang kafir, iaitulah kewajipan yang dituntut di dunia ini. Orang kafir atas dunia ini kalau tak salat jangan pergi tangkap dia. Walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan suatu kewajipan yang menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat. Tapi akhirat esok dia kena azab dengan sebab tak sembahyang. Ini kerana mereka mampu dan boleh mendirikannya dengan memeluk Islam. Kalau memeluk Islam bolehlah solat. Firman Allah Taala, Allah Taala sebut dalam Quran, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ila akhir." Jadi malaikat tanya dia, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Jadi isunya, tajuk kitanya, dia mengaku dia tak solat, itu di antara dosa dia sebab masuk dalam neraka. Banyak lagi, panjang lagi ayat ini. Surah Al-Muddathir ayat 42. Solat juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang kecil, kerana mereka bukannya di kalangan orang-orang yang mukallaf. Kanak-kanak tak wajib. Jika tidak diwajibkan juga tidak diwajibkan ke atas orang gila kerana tidak berakal. Begitu juga perempuan yang haid dan nifas, kerana solat tidak sah didirikan oleh mereka disebabkan wujud penghalang, iaitulah hadas. Apabila orang kafir memeluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqada solat-solat yang lalu yang tidak didirikan ketika masih kafir bagi menggalakkannya memeluk Islam. Sebagaimana firman Allah Taala, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Surah Al-Anfal ayat 38. Manakala orang yang murtad, na'uzubillah, dia murtad beberapa tahun kemudian memeluk Islam semula, dia diwajibkan mengqada solat yang ditinggalkan selama tempoh murtadnya sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak lakukan perbuatan murtad. Jadi orang murtad dia kena qada balik solat dia beberapa tahun yang dia murtad itu. Sembahyang juga tidak wajib diqada oleh perempuan-perempuan yang meninggalkannya disebabkan haid atau nifas, kerana kewajipan mengqadakannya membawa kesusahan dan kebebanan kepada mereka. Jadi Allah sedekah kepada perempuan-perempuan kita ni, waktu mari haid setiap bulan tak payah solat dan tak perlu qada. Sekali-sekala dia mari nifas, dia boleh tak solat sampai 40 hari. Dalam fiqh Syafi'i ini sampai 60 hari. Ada cuti dia. Jadi kalau orang perempuan nak cuti banyak, banyak sekilas beranaknya. Dah, baru cuti banyak. Ini beranak tak nak, cuti nak, tak boleh. Tak ada akta cuti selain daripada haid dengan nifas. Hak lain-lain, tak ada orang cuti. Begitu juga tidak diwajibkan qada ke atas orang gila dan pitam apabila sembuh dari penyakit gila dan sedar kembalinya. Ya, pengsan dia sehari, dua hari, tiga hari tak payah qada. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil sabi hatta yahtalima, wa 'anil na'imi hatta yastayqiza, wa 'anil majnun hatta ya'qil."
diangkatkan kalam, yakni tidak ditaklifkan, tidak ditulis kesalahan, dari tiga golongan, kanak-kanak sehingga dia baligh. Jadi tuan-tuan kena tengok, kena tanya sentiasa anak kita ni, umur 14, 13, 15 tu boleh baligh dah. Mungkin yang perempuan awal lagi baligh. Jangan dia tunggu 15 baru nak tanya, dah tanya awal lagi. Dah mimpi? Budak ni kalau dia mimpi, dia sengih yang suka. Dah mimpi kahwin? Dah. Ha, baligh tu walaupun umur 13. Umur 14. Kalau yang perempuan dah mari haid, umur 12 mari haid, baligh. Jangan kata kena tunggu 15. 15 tu hak maksima dah. Maksudnya dia boleh awal lagi. Jadi hadis-hadis di atas, hadis di atas, orang gila tak wajib sehingga dia berakal, riwayat Abu Daud dan lainnya. Maaf, baru golong yang pertama tadi kan. Golong yang pertama, kanak-kanak sehingga dia baligh. Yang kedua, orang yang tertidur sehingga dia jaga. Tapi tidur pun jangan buat tidur, tidur sengoti. Mana kita letak jam loceng dah siap, pesan kepada kawan pula suruh kejut, bangun eh. Waktu solat kena kejut saya. Tapi orang kejut dia tidur mati, kerah keko. Ataupun jam dia habis bateri tengah jalan. Oh, rezeki boleh tidur molek dah. Sedar-sedar Masya Allah, pukul 8 pagi. Tengok dia jam dia pukul 2 pagi, mati dah. Tak bunyi apa-apa. Nak buat apa. Dan yang ketiga, orang yang gila sehingga dia berakal. Mana orang gila, gila sungguhlah. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Ramai juga orang gila tak semaya tu. Oh, tu gila lain tu ni. Makan boleh, semua benda boleh. Semaya tak boleh. Ramai. Jadi kata ulama, hadis ini menyebut tentang orang gila. Oleh itu ia dikiaskan kepada semua orang yang hilang akal, tidak wajib salat disebabkan keuzuran yang berlaku kepadanya. Ila akal sungguhlah. Walau bagaimanapun, orang yang tertidur diwajibkan mengqada salat kerana terdapat hadis yang menyebut mengenainya, iaitulah hadis yang bermaksud man nama, siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan salat, maka hendaklah dia salat apabila mengingatinya. Bagi kanak-kanak, mereka wajib disuruh mendirikan salat apabila sampai umur 7 tahun. 7 tahun wajib bagi bapa, ibu suruh anak-anak salat. Walaupun dia tak berdosa, tapi kita yang berdosa sebab tak didik anak daripada kecil. Kalau besar baru nak tunggu salat, anak dia kata, masa kecil-kecil dia tak ajar, sekarang ni saya pun tak pandai, dah malu dah nak belajar. Sudah, apa nak buat? Siapa yang bersalah? Dan dipukul apabila meninggalkannya ketika umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun tak solat juga, pulah selengok. Tak solat pukul kuat-kuat, pukul biar dia takut, pegang-pegang kayu, pegang rotan sikit. Mau tak solat aku biar. Kan? Semua ini bertujuan membiasakan mereka dengan solat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murus sabiyya bis salah iza balagha sab'a sinin wa iza balagha ashran fadribuhu 'alayha." Suruhlah kanak-kanak supaya salat apabila sampai umur 7 tahun, dan apabila berumur 10 tahun maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam 8 hadis di sisi At-Tirmizi ialah ajarkan kanak-kanak. Nabi kata ajarkan anak-anak, alimu as-sabiyya, ajarkan kanak-kanak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, katanya hadisun hasanun sahih. Jadi itulah di antara perbincangan kita dalam masalah qada solat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, dengan keuzuran tidur ataupun terlupa. Jadi bagi orang yang tinggal qada dengan sengaja, masalahnya macam mana? Panjang sekali lah perbincangan ulama di sini. Jadi pendapat yang pertama tadi kita dah sebut, pendapat mazhab Syafi'i dan juga beberapa tokoh yang lain. Berikut kami nyatakan secara terperinci beberapa tokoh ulama dan hujah-hujah bagi yang berpandangan wajib qada solat. Apa dia hujah mereka?
Tokoh besar di kalangan ulama salaf iaitulah Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi berkata. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ada kitab dia. Ta'zim Qadri Salah. Azim Qadri Salah. Apabila seorang lelaki itu meninggalkan solat dengan sengaja sehingga telah tamat waktunya, maka wajib ke atasnya qada. Kata dia, kami tidak mengetahui sebarang khilaf dalam hal ini. Sesiapa yang mengkafirkannya disebabkan dia meninggalkan solat dengan sengaja, maka perlu memintanya untuk bertaubat, dan apabila dia bertaubat dan menunaikan qada sehingga dianggap ia telah kembali kepada Islam, maka pada waktu itu kita kira dia sudah kembali kepada Islam. Tapi kena suruh qada jugalah. Nak taubat tu kena suruh, kena minta dia, dia qada dia punya solat. Itu kata Muhammad bin Nasir Al-Marwazi. Dan sesiapa yang tidak menganggap perbuatan meninggalkan solat itu suatu kekufuran, seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan orang yang tinggal solat itu tidak kafir, tapi dia termasuk dalam fasik dan wajib bertaubat, maka orang yang meninggalkan solat dianggap sebagai pelaku maksiat dan wajib ke atasnya untuk melakukan qada. Itu kata siapa? Kata di Muhammad bin Nasir Al-Marwazi. Ibn Rushd pula menyatakan sebab-sebab perbezaan pendapat antara dua kumpulan. Nah, dia ada satu kumpulan lagi. Para ulama, kata Ibn Rushd, para ulama sepakat bahawa sesiapa yang meninggalkan solat disebabkan terlupa atau tertidur, maka wajib ke atasnya qada, dan mereka berbeza pendapat berkenaan isu qada ke atas siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ha, kita dah tahu dah yang sengaja. Jadi sesiapa yang meninggalkan solat hingga keluar waktunya, jumhur ulama menganggap sebagai berdosa serta wajib qada ke atas dirinya. Kecuali ulama ahli zahir, dia panggil pendapat Az-Zahiri. Pendapat Daud Az-Zahiri, dia kata apa? Berpendapat bahawa tidak wajib qada ke atasnya dan dia dianggap sebagai berdosa. Jadi mazhab Az-Zahiri mengatakan ini, tulis ini pendapat yang kedua, pendapat mazhab Az-Zahiri mengatakan tidak wajib qada dan dia dianggap sebagai berdosa. Di antara pelopor yang menghidupkan mazhab ini iaitulah Abu Muhammad Ibn Hazmin, terkenal dengan nama Ibn Hazmin. Jadi adakah orang lain bersama dengan Ibn Hazm? Jawabnya ramai juga. Ini jadi masalah kita, perbincangan kita ni. Sebab kalau kata Ibn Hazm seorang dia je, kita kata dia ni keseorangan. Ibn Hazm kata dalam kitab dia, pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan solat la yajibu alaihi qada, tak payah qada, tapi dia kena bertaubat dan dia kena jaga solat yang akan datang, iaitulah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maknanya pendapat yang kata walaupun majoriti ulama mazhab semuanya empat mazhab kata kena, tapi bagi Ibn Hazm dan Daud Az-Zahiri ada sandaran dia kepada orang-orang salaf seperti Umar bin Khattab dan anak dia Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Hazm, mana lamu lahum mukhalifan bin as-sahabah, kami tak tahu ada sahabat lain yang menyanggahi pandangan ini. Dan dikaji juga oleh Al-Qasim bin Muhammad, Budail Al-Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutarrih bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz dan beberapa orang di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ha, tengok, ulama mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan kalau orang tu tinggal dengan sengaja maka dia tidak kena qada, tetapi wajib ke atasnya. Wajib apa? Wajib ke atasnya kena bertaubat. Itu pak, itulah dia panggil pandangan sebahagian ulama dalam masalah masalah qada dan tak qada ini. Jadi sebagai ulama mazhab Syafi'i beranggap sedemikian. Jadi kita tengok apakah dalil-dalil mereka. Tuan-tuan tanda.
dihikayatkan daripada Ibnu Abdul Rahman, daripada tokoh mazhab Syafi'i di Iraq, dan juga Ibnu binti Syafi'i dan Abu Bakar Al-Humaidi. Ini di antara nama-nama yang disebut tentang ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak wajib qada bagi orang yang meninggal dengan sengaja. Maka karena itulah perbincangan tentang masalah ini dia panggil tawilul zail, panjang dia punya perbahasan, panjang perbahasan. Jadi kita walau macam mana pun Nana akan ambil beberapa dalil mereka saja, kemudian kita tengok apa yang sepatutnya kita lakukan. Apakah sebab berlaku khilaf? Kata Ibn Rushd, sebab-sebab perselisihan pendapat di antara mereka adalah dua perkara. Yang pertama, keharusan menggunakan qiyas dalam syarak. Apa dia qiyasnya? Qiyasnya hadis Nabi sebut tadi, siapa dia terlupa atau tertidur. Jadi kalau terlupa atau tertidur pun kena qada, jadi orang yang tinggal dengan sengaja tentulah kena, patut kena qada lagi. Betul tak? Dan juga kalau orang yang tinggal puasa kena qada ke tidak? Kena qada, fa'idatu min ayamin al-ukhar, maka dikiaskan pada solat juga dia kena qada kerana dia dikira hutang. Itu sebab. Sebab yang kedua, sekiranya diharuskan penggunaan qiyas, adakah boleh untuk dikiaskan antara seorang yang meninggalkan solat secara sengaja dengan seorang yang meninggalkan solat kerana terlupa? Kata Ibn Rushd, sama kau orang tinggal dengan terlupa dengan sengaja. Orang tinggal dengan terlupa dengan tertidur, dia tidak berdosa. Jadi patutlah dia kena qada. Tapi hak ni tinggal main-main. Nah. Maka sesiapa yang melihat apabila seorang yang terlupa itu pun diwajibkan qada ke atasnya, sedangkan dalam banyak perkara mereka diberikan keuzuran, maka seseorang yang sengaja lebih utama, dia kata lebih aula, qiyasul aula, untuk diwajibkan ke atasnya untuk melakukan qada kerana tidak ada keuzuran buat dirinya. Maka kumpulan ini mewajibkan qada kepada orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Itu punca. Manakala sesiapa ulama yang berpendapat bahawa orang yang terlupa dan orang yang sengaja itu sifatnya berlawanan dan tidak boleh untuk dikiaskan antara satu dengan lain kerana hukum hakam mereka berbeza, maka golongan ini tidak membenarkan kias yang sengaja kepada orang yang terlupa. Jadi itu dia panggil perbahasan secara apa ni, ringkasnya ulama berbeza kerana itulah. Jadi ada yang mengatakan oleh kerana orang tinggal solat ni sudah dikira kafir, maka tak payah qada dia. Bila dia masuk Islam balik, dia jaga hak lain, hak lepas akan datang, dia tak perlu ambil lagi yang kemudian. Jadi panjanglah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Maka apa yang kita boleh simpulkan, apa yang kita boleh kata dalam masalah qada ini, iaitulah solat ini adalah satu perkara yang besar. Suatu perkara yang menjadi kewajipan kepada kita. Maka pendapat yang kena qada tadi iaitulah pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama. Tapi pendapat yang kedua tadi, sehingga ke Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ijma' ulama. Tapi ulama-ulama yang kedua tadi yang mengatakan tidak wajib tadi, dia kata ijma' itu tidak apa ni, tidak kuat, sebab ada je pandangan-pandangan kibar ulama di kalangan sahabat dan juga ulama-ulama lain yang tidak menyokong pandangan tersebut. Jadi kita kata apa? Maka bagi kita, yang pertama sekali kita kena tekankan kepada keluarga kita bahawa solat itu adalah perkara yang wajib, tak boleh nak main-main. Sekiranya tertinggal, macam sebahagian daripada masyarakat kita ni, maklum sajalah, waktu-waktu muda-muda dulu lara, leka, entah ke mana, jadi dia tertinggal solat, maka kita mengatakan qadalah solat itu setakat mana yang mampu. Kita tak ambil lah pandangan kata pakat tinggal terus tak payah qada, kita kata qada. Tetapi janganlah sampai peringkat dia tak boleh lagi nak solat sunat, kerana solat sunat itu berwaktu. Jadi sampai peringkat mari bulan Ramadan tak boleh solat sunat, terawih tak boleh sebab ada qada. Orang kata dah qada lah, qada dah dua dah tiga, qada dah lima waktu dah, lepas tu banyak lagi lah, mungkin banyak tahu tak solat.
Jadi sampai bila pak cik ni nak boleh solat sunat? Jawab dia, dak dah pak mati. Karena itulah ana lebih suka kita ambil dua pandangan. Kita mengatakan solat kena qada, tetapi dia juga tidak menghalang untuk melakukan solat sunat. Kita solat sunat qabliyah, sebelum zuhur solat, lepas zuhur solat, kemudian tambah solat lagi qada zuhur. Jadi jamak di antara dua pandangan itulah yang lebih mesra, yang lebih lunak, yang lebih orang panggil lebih kasihan belah lah kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah pun insaf dan telah bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi campurlah di antara dua, qadalah solat dan lakukanlah solat sunat, khususnya solat sunat rawatib yang kelebihannya besar seperti qabliyah, ba'diyah. Solat sunat dua rakaat duha kita ambil, kemudian tiga rakaat witir, yang lain itu semua kita jadikan untuk qada belaka. Jadi tak adalah, tak payahlah solat sunat awabin 20 rakaat, tak payah 20 rakaat tu qada belaka. Jadi ini dipanggil jamak di antara dua pandangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dan hidayah supaya kita tidaklah menimbulkan perkelahian dalam masalah ini, tetapi yang kita naknya menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah ummah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab azan dan iqamat. Azan dan iqamat, ini penting ni. Sudah bab azan ni kita nak test. Tak mahu dah bagi Tok Bila bab azan. Kita nak suruh hok baru mengaji ni pula azan dah. Baru jadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.